Ya, seorang wanita. Lanjut. Tiga pemuda yang masih berstatus sebagai pelajar SMA ini ditangkap di rumahnya masing-masing usai melakukan perampokan terhadap korban di Jalan Stasiun Medan Belawan belum lama ini. Motor dan barang berharga korban dirampok usai membuat janji bertemu dengan seorang wanita muda yang baru dikenalnya di media sosial. Wanita muda yang masih berusia 16 tahun yang ditemui korban merupakan bagian dari komplotan pelaku dan bertugas untuk mencari korban-korban dan mengatur waktu pertemuan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampubulon menyebut, dalam kasus ini terdapat beberapa pelaku lain yang masih dalam proses pengejaran. Para pelaku diketahui merencanakan perampokan dengan matang dan terencana. Masing-masing berbagai peran, mulai dari mencari korban hingga merampok korbannya. Korban ini disetop oleh seorang wanita, kemudian mengajak jalan-jalan, dan setelah itu di satu tempat yang sudah ditentukan oleh tersangka ini, wanita ini, kemudian ada teman-temannya yang lain, ya, yang langsung memeeting dan kemudian melakukan penganiayaan dan mengambil sepeda motor, kemudian jam tangan, dompet. Setelah itu korban ditinggalkan. Nah, korban langsung melaporkan kepada personil Polsek Belawan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami keterangan para pelaku untuk memastikan sudah berapa lama kejahatan tersebut dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.